Berikut ini cara untuk mengaktifkan Bluetooth di HP jadul. Di sini saya praktikkan di HP Nokia. Jadi pastikan pada saat kalian menonton video ini, HP-nya itu benar-benar ada fitur Bluetooth seperti ini. Dia ada dua, kalau di HP Nokia ini, pilih tombol power atau tombol matikan telepon. Nah, itu ada Bluetooth. Kalian gulir saja ke aktif, pilih OK, maka dia sudah aktif. Di sudut kanan atas itu ada logonya. Atau buka menu, pilih Bluetooth. Nah, di sini ada opsi aktifkan dan tidak aktif. Untuk cara pasangnya, kalian bisa pilih perangkat pasangan. Nah, tambahkan perangkat baru. Nanti dia akan men-scan perangkat sekitar. Kalau mungkin kalian pakai HP lain, nah ini ditekan lama di menu Bluetooth-nya, nanti di bawahnya akan terdeteksi. Biasanya kalau orang mengaktifkan Bluetooth ini untuk memutar lagu. Nah, seperti ini. Ada Nokia. Kalian pilih tambahkan untuk melakukan pairing atau sambungkan. Seperti itu caranya.